ini Pak Imam lagi perbaiki ini. Ini namanya BSI. Tuh, ini bendanya. Ini gabung kan situ kan? Nah, ini satu kotak ini BSI. Dalamannya seperti ini. Ini bungkusnya tuh, covernya seperti itu. Ini keluhannya AC suka mati. Terus instrumen. Instrumen yang mati ya? Instrumen suka mati. Kalau instrumen mati bareng dia, AC juga mati. Karena di sikring nomor 15-nya kalau digoyang-goyangkan bagus. Ya mungkin printed-nya atau apanya atau IC-nya, saya kurang tahu. Ini lagi diperbaiki. Nah, itu lagi dipasok-pasok, dibersihin. Seperti itu. Ya. Jadi ini sama itu tuh gabung. Nah, ada dua tingkat. Ini gini sih, gimana sih nempelnya? Nah, seperti itu nempelnya tuh. Gabung. Ya, itu namanya BSI. Lokasinya di sini. Nah, lokasinya di mari. Di bawah setir ya, di bawah setir di situ. Nah, ini untuk 206 tahun 2002 karena ini modelnya sudah multifunction display, bukan jam. Sudah pakai COM 2000 ya. Sudah klaksonnya di sini, ini tandanya multiplex gitu gitu. Klaksonnya di setir. Kalau klaksonnya masih di handle belum multiplex. Ya, seperti itu. Hasilnya belum tahu. Nanti mungkin pas sudah selesai baru dites. Sudah dipasang tuh ininya si BSM. ESI sorry, BSI-nya sudah dipasang. Ya tadi disolder-solder sama Mang Imam. Nah, ini kan suka mati ininya nih. Kalau ini mati ya. Ada indikator-indikator yang mati, cuman tadi pas lagi mati saya kok lupa untuk video ya. Ingatnya setelah dibongkar gitu. Dan kalau itu mati si AC juga mati nih. AC. Nih, AC ini nggak hidup kompresornya. Itu sikringnya nomor 15 sikringnya. Kalau digoyang-goyangin sikringnya kadang hidup kadang enggak. Nomor 15. Ya, ada di situ nomor 15. Seperti itu. Ya itu aja sih perbaikannya ya di servis BSM ya. Karena kan yang kita tahu BSM itu fungsinya sebagai moderator ya, moderator. Nah, jadi kalau misalkan kita nyalain AC, dia lewat sini dulu ya. Baru dia nanti ke kompresor. Seperti itu yang gampangnya ya. Kalau nyalain klakson, kencang klaksonnya. Dia masuk ke COM 2000 di sini, COM 2000 nih. Nah, COM 2000 ada kabel yang masuk ke sini. Ke BSM ya, sebagai dia data sih, bukan arus ya, bukan negatif, bukan positif, tapi sinyal. Nah, atau sebutannya data. Ada kabelnya sebutannya CAM dan CAN ya. CAM-nya buat data, CAN-nya buat backup data. Kalau putus salah satu masih bisa jalan. Nah, dari sini baru dioper ke BSM di depan ya. Ada BM34 di depan. Nah, setelah dari di situ, ini ke ngomongin klakson ya. Dari situ baru di hidupkan relay klakson yang ada di BSM. Yes. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sebagai moderator. Jadi semua yang kita nyalakan di sini akan masuk ke sini ya. Akan masuk. Sorry, lagi diga. Akan masuk ke sini dulu. Mau itu nyalain remote, nyalain power window, semua akan masuk ke sini. Ya, masuk ke BSI. Kita nyalain power window aja nih kayak gini. Contohnya nih kita nyalain. Kan nyala tuh power window-nya. Dia lewat sini. Karena ada di sini relaynya, relay power window-nya ada di BSI untuk ngegerakin dari si power window yang ini nih, yang kaca ini. Terus kalau kita mau satu lagi mau central lock, ya dia lewat ke sini, receiver-nya ada di sini langsung. Ada receiver penerima central lock.
kita pencet ini, situ bunyinya ke situ dari receivernya, baru dia ke central lock. Seperti itu ya, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan ada gunanya ini sebagai apalah ini mah, apa ya, bingung juga apa namanya, tutorial sedikit ya cara kerja dari BSM. Dan kalau memang bisa perbaiki sendiri ya coba aja disolder-solder, kemungkinan ada yang retak, namanya IC kan, namanya relay-relay, ya bisa aja retak, ya kita solderin semua gitu ya. Cuman kalau yang lebih bagus memang tukang tukang nyoldernya ya tukang elektronik. Ya bisa aja mungkin kalau di daerah tidak ada tukang servis ini, bukain sendiri ya. Terus nanti dibuka dikasih ke tukang elektronik suruh solderin semua. Ya kan mirip-mirip aja seperti handphone atau dan TV atau sebagainya, dalamnya enggak beda-beda. Cuman dia ada relay. Mungkin itu aja ya untuk ini, semoga ada gunanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini.